Punya 4 produk yang produk utamanya itu sebenarnya invoice dan receivable financing. Invoice atau receivable financing ini adalah pinjaman modal kerja yang di backup atau di secure dengan tagihan dari invoice atau dari PO atau dari kontrak atau dari SPK. Jadi banyak usaha-usaha UKM, kontraktor, supplier, mereka butuh modal kerja, tapi mereka nggak punya agunan, atau mereka nggak bisa melalui mendapatkan pinjaman dari perbankan, karena kalau di perbankan itu mereka diatur dengan aturan yang sangat ketat. Terkait 2019, tadi udah di mention target di ke depan adalah 1,2 triliun di 2019 sendiri, itu akan coba diberikan kepada lebih dari 2.000 peminjam. Jadi mudah-mudahan itu sudah bisa mencakup seluruh Indonesia. Kita target kita penyaluran di tahun 2018 itu adalah 200 miliar. Nanti kita sedang menyalurkan sekitar 210 miliar. Hanya ada tapi yang sebenarnya itu adalah 210 miliar. Lalu dari register user pengguna kita sebenarnya hanya menargetkan sekitar 44.000 awalnya. Artinya kita juga akan mencoba mengembangkan social media kita market terutama dari YouTube. Lalu nextnya kita juga melakukan event-event kita roadshow ke kota-kota. Kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kita di mana kita membuat presentasi di sana. Kita juga buka booth misalkan di mall-mall atau di area kantoran supaya orang bisa.